mikrofon. Pak Edi. Ini Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi. Sini Pak Edi. Sini Pak Edi. Ini enggak dia ngamin. Tadi masuk ke sana tadi. 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 Ini juga terbit. KPK menetapkan 7 orang tersangka. 20%. Masing-masing sebagai penerima EP, SKS, APM, SWD, AS dan AM sebagai pemberi SJT penahanan. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan tetap selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020. Masing-masing bertempat di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Itu untuk tersangka AP, SAF, SPD, AF, dan SCW. Untuk 2 orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK menghimbau kepada 2 tersangka yaitu APM dan AM untuk segera menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Edi, ini Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi.